ini kita akan mengunboxing atau mereview dari mic BM800. Jadi kalian bisa mendapatkan mic BM800 itu di toko online, semuanya ada ya guys ya. Nah kemudian ada ini. Setelah kita unboxing dan kita review satu per satu, kita akan melakukan cara pemasangannya ya guys ya. Ikuti terus ya guys ya. Tentukannya terpasang seperti ini. Selanjutnya kita akan masang pop filternya dulu ya guys ya. Ini kalian bisa masangnya dari bawah ataupun dari atas. Yang kuat ya guys ya. Ini kalau nggak kuat bisa jatuh. Asalnya setelah seperti ini kita bisa ini kan elastis ya guys ya. Nah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada holder U untuk mic BM-nya ya guys ya. Ini bisa dari bawah ataupun dari atas mic-nya, sesuka hati kalian ya guys ya. Nah harus yang kuat. Nah kalau sudah kuat seperti ini, nah ini digunakan untuk mic BM800 nya. Kita masukkan seperti ini ya guys ya. Jangan lupa yang tulisannya tabber mas hadap ke wall kita ya guys ya, sumber utamanya. Nah kalau sudah seperti ini, kita juga bisa memasangkan ini spawn filternya ke mic BM800 nya ya guys ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita ini sambungkan kabelnya. Nanti kita akan coba untuk memasangkan ke handphone menggunakan ini audio splitter ya guys ya. Ini juga ada mic clip on yang bisa kita gunakan langsung ke handphone dengan ini bantuan audio filter ini ya guys ya. Itu. Nah kalau seperti ini, nah ini ada tombolnya ada tiga, kita paskan ya guys ya. Nah kalau sudah pas seperti ini, kita pasang semuanya, tongkat ini, tongkat penjepit mejanya, kemudian mic BM800 nya, pop filter juga sudah terpasang. Kemudian kita akan menghubungkan ke handphone ya guys ya, nanti seperti apa hasilnya tetap diikuti ya guys ya. Nah ini menggunakan audio splitter dan kabelnya langsung kita akan hubungkan ke handphone. Nah ini ada gambarnya dua, bisa menggunakan headset gambarnya, satunya headset, satunya mic nya untuk mic nya ya guys ya, kalian colokkan ke mic nya. Nah kita akan hubungkan ke handphone. Nah ini adalah suara langsung menggunakan handphone ya guys ya. Halo, tes tes mic BM800 menggunakan handphone. Halo halo, jangan lupa ini yang tulisannya software hadap ke kita ya guys ya. Nanti kalau nggak hadap ke kita suaranya jadi nggak lebih jelas ya guys ya. Halo, tes tes mic BM800 dari handphone. Nah seperti itu, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah setelah kita lakukan tadi percobaan menggunakan handphone dengan ini audio splitter, sekarang kita akan menggunakan soundcard untuk kita coba ke laptop langsung ya guys ya. Nah jadi kalau menggunakan laptop kita harus menggunakan ini sound card. Jadi di sound card itu ada tombol seperti ini ya guys ya. Nanti aku akan mencantumkan langsung ke videoku ya guys ya, seperti apa isinya, juga ada volume
volume up dan volume down. Kemudian ada ini gambarnya yang akan kita colokkan dari headset ataupun kemudian dari menggunakan mikrofon sendiri ya guys ya. Nah, kita colokkan ini untuk ke mikrofon. Mana yang colokkan deh guys ya? Oh, yang seperti ini. Nah, sudah aku colokkan ke laptop ini ya guys ya, sound card-nya. Tidak kelihatan ya. Nah, ini suaranya sebelum Kak. Nah, ini suaranya sebelum menggunakan ini laptop atau MIBM 800-nya ya guys ya. Sekarang kita akan coba kita pasangkan ke laptop dengan MIBM 800 seperti apa nanti hasilnya, akan kita coba. Halo, halo. MIBM 800 dengan menggunakan laptop. Ini menggunakan sound card tadi ya guys ya, yang kita tancapkan ke laptop dengan MIBM 800-nya. Halo, tes tes. MIBM 800 menggunakan laptop. Nanti aku akan cantumkan perbandingannya seperti apa kalau menggunakan handphone dan seperti apa kalau menggunakan laptop ya guys ya. Ikuti terus ya guys ya, seperti apa nanti hasilnya. Sudah selesai review aku tentang MIBM 800. Kalian juga bisa menambahkan tadi ya spon filter, tapi tanpa menggunakan spon filter itu sudah bagus ya guys ya. Mungkin itu tadi review aku tentang MIBM 800. Kalian juga bisa mendapatkannya di toko-toko online dengan menuliskan MIBM 800 ya guys ya. Jadi ada yang paket lengkapnya dan pakai seperti ini ya guys ya, harganya bervariasi, kalian bisa browsing sendiri. Nanti aku akan cantumkan ke deskripsi box linknya pembeliannya ya guys ya. Nah, mungkin itu cukup sekian tadi dari review dan cara pemasangannya. Kalau kalian ada komen atau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa kasih komen ya guys ya, seperti apa, atau kalian bisa merequest aku bikin video seperti apa. Dan jangan lupa share ke video media sosial kalian supaya video aku dapat berkembang. Terima kasih, dadah. Bila aku jatuh cinta, aku mendengar nyanyian 1000 dewa dewi cinta menggema dunia. Bila aku jatuh cinta, aku melihat matahari, dan datang padaku.